Dan sekarang ini kita telah pun bersama dengan Muaz di talian ketika ini. Hello, assalamualaikum Muaz. Waalaikumsalam Fiza. Muaz sihat? Alhamdulillah. Macam mana Fiza, semua okey? Sihat. Kami di studio. Farin pun ada juga. Sihat, alhamdulillah. Ada jarak sosial antara kami di sini. Okey. Okay. Tak apa Muaz, kita terus kepada soalan kita. Mungkin Muaz boleh kongsikan pengalaman Muaz di mana salah seorang daripada ahli keluarga terdekat meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Silakan. Betul. Sebenarnya satu yang amat mengejutkan kami sekeluarga juga, yang mana pakcik saya, pak uda saya, adik kepada ayah saya telah pun meninggalkan kami semua pada hari Sabtu baru ni. Dan mangsa merupakan mangsa yang ketujuh yang seperti dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan benda ni berlaku memang sangat pantas sebab dipahamkan saya kira-kira lebih kurang dalam 2 minggu apabila mula-mula pakcik saya ni baru balik daripada Vietnam dan dia berjumpa dengan kontak yang dikatakan dari yang menyertai tablik yang akhirnya dia pun positif coronavirus. Tapi dia positif masa dia ambil pakcik saya, dia berjumpa dengan pakcik saya, dia belum tahu lagi yang dia positif. Jadi apabila dah dia dapat tahu dia positif, dia bagi tahu pakcik saya dan pakcik saya waktu tu dah mula demam. So dia pergi berjumpa dengan doktor. And sementara nak menunggu keputusan sama ada positif ataupun tidak, tiba-tiba dia demam sangat teruk dan malam tu dia tak nafas, malam Selasa yang lepas. Dan ambulans terus ambil dan selepas itu terus doktor sahkan yang dia positif COVID-19. Dan semenjak tu dia terus putus hubungan dengan keluarga dia. Maksudnya bila dah doktor dah ambil dah masuk ICU, tak boleh berjumpa. Sampailah hari Sabtu baru ni dia meninggalkan kita semua. Okey, Muaz, saya kira rakyat Malaysia rata-rata sedia maklum bahawa bukan arwah pak cik seorang saja yang disahkan positif COVID, tetapi juga sepupu Muaz yang lain. Ketika arwah meninggal dunia dan ahli keluarga mendapat perkabaran duka tersebut, bagaimana pengurusan jenazah itu dilakukan oleh siapa dan bagaimana adakah ahli keluarga sendiri dapat hadir ke upacara pengurusan jenazah tersebut? Okey, pengurusan jenazah tu memang 100% diuruskan oleh pihak hospital. Cuma dari segi dokumentasi, mereka memanggil salah seorang ahli keluarga pakcik saya dan kebetulan anak dia yang last tidak positif, so dia boleh keluar. So dia pergi ke hospital, dia uruskan dokumentasi dan sebagainya, dan pakcik saya yang berada di kawasan rumah yang menguruskan kubur untuk kita sediakan kubur siap-siap. Dan selepas tu memang 100% hospital yang uruskan sampailah daripada bawa sampailah ke bumi. Kita ahli keluarga semua memang tak dinasihatkan datang dan cuma ada beberapa orang je. Masa tu bapa saya ada, beberapa orang pakcik saya yang cuma dapat tengok daripada jauh je. Waktu tu hanya dibenarkan duduk dalam kereta. Memang satu perasaan yang sangat sedih lah Fiza, sebab kita ialah dapat berita yang mengejutkan. Jadi bila kita nak datang pun tak dibenarkan, maksudnya tak, ialah kita risau pada ahli keluarga yang lain. Jadi memang 100% diuruskan oleh pihak hospital dan memang benda tu pun memang sangat cepat sebab dia takut ada kontak pada orang lain. Jadi memang secara keseluruhannya pegawai-pegawai itu yang menguruskan. 100% pengurusan jenazah itu diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Muaz yang sudi berkongsi pengalaman dan kisah anda bersama dengan kami. Terima kasih Muaz dan kita doakan Muaz keluarga terus tabah dan sehat semuanya, insyaAllah. Saya doakan semua juga rakyat Malaysia agar jaga kesihatan, jaga diri baik-baik, okey? Ya, okay, terima kasih Muaz. Salam takziah kami ucapkan kepada Muaz dan seluruh ahli keluarga Muaz sendiri.